بسم الله الرحمن الرحيم صلى <applause> الرحمن الرحيم syarikala Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallamu tasliman kathiru amma ba'du Masih melanjutkan pelajaran kemarin masih ada satu bab berkaitan dengan wajibnya kita mengikuti madhab salaf di dalam beribadah di dalam bermuamalah dan di dalam bermanhaj itu harus mengikuti madzhab salaf <tuh> di dalam wajibnya, mengikuti madzhab salaf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa perkara, beberapa dalil ada beberapa dalil yang mewajibkan kita ikut bermadhab salaf ya, jelas ya jadi gini nanti logikanya kenapa antum salafi? Hah? jawab aja karena madhab salaf itu yang paling benar Itu cara mainnya Dan saya menisbahkan diri saya kepada madhab yang yang benar Gitu kan Kenapa anak tidak termasuk uh, menisbahkan kepada kelompok A, B, C, D Karena masing-masing kelompok belum tentu benar gitu kan belum tentu benar tapi kalau saya menisbahkan diri saya kepada salaf karena salaf itu adalah yang benar ya kita ikuti salafnya yang benar ya madhabnya ya benar kalau kita sebagai salafi ya kadang kadang apa kadang melintat melintut yo kitanya tapi kalau mazhabnya itu pasti benar madhabnya salaf itu pasti benar kenapa kok pasti benar yo iya salaf itu sahabat nabi salaf itu kan menisbahkan dirinya kepada salaf salaf itu siapa sahabat nabi kemudian siapa tabiin dan tabiu tabiin dalam konteks yang anak jelaskan kemarin yang namanya madzhabus salaf kalau mereka sepakat itu pasti benar kalau madzhabus salaf berbeda pendapat mereka salaf sendiri berbeda pendapat ya ditarjih mana yang paling kuat dari madhab itu kalau anda nggak bisa mentarjih ya ikuti aja ulama-ulama sekarang Rabbaniyun yang mereka sudah diakui keilmuannya dan kewaroannya dan ketakwaannya ikut mereka ikut mereka mereka maka kalau bilang madhab salaf itu adalah madhab yang benar makanya karena dia madhab yang benar saya nggak malu kalau menisbahkan kepada madhab yang benar karena udah jelas benarnya kalau udah jelas benar benarnya Nah, beberapa dalil dicatat baik-baik, karena ini pondasi antum menisbahkan diri antum itu salafi, bukan salafti. Kalau salafti salah pilih, ya. jadi salafi, bukan salafti, ya salafti tok. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa may yushaqiqir rasula mim ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira surat apa itu ha huh? surat an-nisa ayat berapa Nah, berapa? Satru satu ratus satu, seratus empat belas, abu, berapa lima molas? empat belas berapa lima ya kaca dikit apa lah ya kan? seratus lima belas, sama apel tu, di depan apa di belakang itu, atas atau bawah, kiri apa samping, nah ini ya, itulah yang apel Quran lah ini ya. Maka lihat wamay syaqiqir rasul barang siapa yang menentang kepada rasul mimba tabayyana lahul huda setelah jelas badannya petunjuk menentang rasul ini setelah jelas badannya petunjuk wayat tabi ghaira sabilil mu'minin terlihat dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang mukminin. Ini nasihatnya nanti ini. Dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang mukminin. Mal murad al mukminin pasti yang pertama kali dia adalah sahabat Nabi. Dan dia tidak mengikuti jalannya para salaf. Tidak mengikuti jalan Jalannya orang-orang terdahulu. Jalannya orang-orang mukminin yang pertama kali siapa? Sahabat. Kedua, tabi'in. Ketiga, tabiut tabi'in. Dua ini menentang rasul. Kedua, tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Kedua matawalla. Kami biarkan dia berpaling. Kami nggak opeh nih dia wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan neraka jahannam wasaat masiro neraka jahannam itu apa? sejelek-jelek tempat kembali ini ancaman kepada orang yang tidak mengikuti jalannya jalan, ingat ingatlah jalan jalannya para sahabat jalannya para tabiin jalannya para tabi utabiin. Siapa yang ikut di dalam memahami agama pakai jalannya bukan jalannya mereka kena ancaman. Gitu cara mainnya. Sekarang demo itu jalannya siapa? Tinggal begitu jalannya. Demokrasi, demokrasi apa? pakai demokrasi itu jalannya siapa gitu cara mainnya demo itu jalannya siapa gitu tinggal di tinggal di, tinggal di, diulurkan aja diurutkan aja kalau dia bukan jalannya para sahabat bukan jalannya para tabiin dan tabu tabiin berarti itu nggak benar gitu cara mainnya maka dari sini dari ayat ini kita harus kembali dalam memahami agama kita. Harus kembali di dalam memahami ajarannya Allah. Lewat jalannya siapa? Jalannya mukminin. Kalau enggak, kena ancaman. Fakalimat, wattabi sabila. Kenapa Allah mengatakan sabil? Faua malah jalan-jalan. Maya mukminun. Apa yang telah ditempuh? apa yang telah ditempuh oleh orang-orang mukminun di dalam memahami agama di dalam memahami agama agama nah kalau bukan ikutnya mereka ya hangus hancur sudah jelas ini Pak jelas secara istinbat hukum istinbat dalilnya udah enggak wes udah anak nggak nggak terlalu panjang saya cuma nyantai tapi paham Jolok. terusnya ayat yang kedua diantara wajibnya kita dalam beragama memahami agama memahami di atas jalannya para sahabat nabi, para tabiin dan tabi tabi'in Karena mereka adalah mazhabnya yang benar dan wajib benar, enggak mungkin salah. Karena Quran sudah sudah menjelaskan. Quran sudah menjelaskan. Allah berfirman, "Inna hadza sirati mustaqiman." Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fattafarraqa bikum sabili lihat firman Allah inna hadha sirati sesungguhnya ini adalah jalanku isil maksud ini adalah jalanku 6 Inna hadha sirati Sesungguhnya ini adalah jalanku Hadha Kalimat hadha Ismu isyara Yushir Berisyarat kemana Kepada Apa yang ada Apa yang ada Saat itu Dan apa yang ada di saat itu adalah jalannya siapa? Jalannya sahabat na, Nabi. Inna hadha siroti. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Hadha itu adalah isimnya inna. Khobarnya inna mana? Siroti. Hadha isim isyara. Hadha kembali kemana? Kembali yang ada, yang ada di masa itu, dan yang ada di masa itu itu apa? Yaitu jalannya sahabat. Allah mengatakan siroti itu adalah jalanku mustaqiman lurus fattabi'uhu ikutilah jalan yang lurus yaitu jalan yang telah dilalui oleh para sahabat nah, Nabi Ini menunjukkan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengikuti jalannya siapa? Jalan siapa? Jalannya sahabat Nah kalau Allah sudah memerintahkan Untuk mengikuti jalannya para sahabat Berarti jalannya para sahabat pasti Pasti benar Pasti ben, benar Enggak boleh bilang Nahnu rijal wahum rijal Haula makan nasi kita juga makan nasi Ya kalau memang dilihat zakarnya sama gitu kan ya Sama Kalau dilihat dari makan nasinya sama Tapi yang dibawa keilmuan, ketakwaan, keimanan, kewaraan jelas berbeda yang da yang dapat rekom itu jelas berbeda. Istilah antum ma'ulai rijal wa an rijal mereka laki-laki, kamu juga laki-laki, isma'na, mereka juga bisa beristinbat, kamu juga beristinbat. Ya jelas beda. Gimana enggak beda? Wong oh, mereka sudah ada perintah jelas dari Allah kok wa ente enggak ada perintah dari Allah kok menyuruh supaya ngikuti ente ya enggak benar. Jelas? Paham ini? sisi istinbatnya inna hadha sirati mustaqiman ingat hadha tadi ada satu kok gak kelihatan ya Farhan mana satunya Farhan dari Makassar Tak suruh ke sini tadi taklim. Hmm. Udah Sudah jelas ya? Ana ulang inna hadza. Kalimat hadza isimnya inna. siroti khabarnya inna. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Hadza kembali ke mana? Isyarah yang ada waktu itu waktu itu ketika turunnya wahyu dan Rasulullah bicara sama siapa sama sahabat berarti jalan yang telah ditempuh nabi dan para sahabatnya itulah jalan yang yang lurus Allah Subhanahu wa taala suruh apa mengikutinya suruh apa mengikutinya suruh mengikutinya kalau kita disuruh mengikuti jalannya mereka ya kita salafi dong ikut mereka dong Walaupun ikut mereka, kata Rasul Alaihissalam sedidu wa koriwu. Es mana sedidu? Sedidu itu kalau bisa, kalau anak panah itu, kalau anak panah kita lagi mana? Kalau bisa paskan merahnya. Kalau nggak bisa, samping dikit lah. Kalau bisa jangan keluar. Kalau keluar bundaran gini langsung naik ke atas, ya itu keluar jalur makanya wakoribu sadidu wakoribu pas kalau bisa pas kalau nggak bisa ya deket lah gitu kan begitu pula kita dalam bermanat salaf ya mengikuti salafuna soleh dalam semua perkaranya kita pingin miabil mi'as seratus persen tapi kalau nggak bisa mau diapain nah dan kita nggak bakal bisa seratus persen Kata Rasulullah SAW, inna kalan testatiu, kamu gak bakal bisa. Kamu gak bakal bisa, untuk bisa 100% tuh gak bakal bisa. Makanya kata Rasul, sadi dua koribu. Kalau gak bisa mendekatlah, gitu kan? Nah. kemudian seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang nomor 3 tentang wajibnya kita mengikuti madhab as-salaf mengikuti jalannya para salaf di dalam beragama kepada Allah beragama masuk berakidah masuk bermanhaj masuk beribadah masuk, beribadah, masuk berakhlak semuanya masuk. Allah firman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Wattabi sabila man anaba ilayya. Isman wattabi ikutilah. Sabila jalan man orang anaba kembali ilayya kepadaku. Jelas ini ayatnya? Wattabi ikutilah sabil jalan man anaba ilaiya. jalannya orang yang kembali kepadaku. Siapakah yang pantas kembali kepada Allah? Siapa? Hah? Jelas para sahabat. Anaba kembali kepada Allah bitadharru wal istighfar. Kembali kepada Allah adalah kembali dengan menghambakan diri kepada Allah dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang layak mendapatkan gelar ini? Siapa? Siapa? Setelah sahabat, setelah sahabat siapa? Tabiin dan tabi'u Tabiin. Allah memerintah untuk mengikuti sabil jalan. Bahasanya Allah jalan. Ismana jalan. Apa yang mereka tempuh? di dalam beragama apa yang mereka temu dalam beragama ngikuti jalannya mereka mafum ini jadi kita harus ngikuti mereka jadi jangan jangan apa jangan bilang <tuh> <tuh> e kalau di salaf itu ambil bahasanya aja bagus eh, <tuh> kalau manhatnya gak gak bagus ini enggak benar, jelas sabila itu umum, sabila man anaba itu umum, jalan Berarti apa yang telah dilalui di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik berkaitan dengan penguasa, ada jalannya mereka para salaf Ketika pemerintah memiliki mukhalafat perselisihan, mukhalafat perselisihan di dalam agama Ada jalannya para salaf, ikuti mereka ikuti mereka dalam bab asma was sifat ikuti mereka ikuti mereka kita disuruh oleh Allah Ngikuti mereka jalannya mereka ikuti jelas ini mau mau ikut jalan siapa lagi yang 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 jalannya orang yang tidak ada rekom kamu ikuti jangan rugi enggak ada rekom kamu ikuti jalan yang sudah ada rekom dari Allah jalan ini ikuti jalurnya ini harus kita ikuti jalannya nih. Jelas ini? Paham? Terusnya. Firman atau sabda Rasul, anak cukupkan tiga aja. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Apa sabda Rasul? Hadis ma'ruf, hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat, hadis ilmuatif kata Rasul alaihi wa salam, Wa inna ummati Ala berapa itu? berapa itu? salam, Ala salasin wa Sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi berapa? 30 eh 70 tiga kelompok kulluha finnar semuanya di neraka illa kecuali satu semua finnar kecuali satu Anak akan menerangkan dulu kalemnya ulama Kulluha finar Semua itu di neraka Nanti dipahami seperti yang beredar di whatsapp Salafi itu semua yang mengatasnamakan salafi Semua sesat Semua di neraka Kecuali salafi yang berstempel RRI atau RRI enggak? Radio R RII RII radio Apa? Apa? Radio. Kamu kok tahu gitu ya? ya? Pokoknya milik saudara kita yang seberang sana lah Nah kalau orang salafi yang memiliki stempel RII RII Omongan ini sama aja dengan omongan sebagian organisasi yang bilang Kalau anda itu ingin masuk surga Ambil aja kartu anggota Apa ini? Hah? Kartu anggota wong Itulah ma'ruf lah kalau anda punya nih Pak Pak malaikat gitu kan malaikat aku duit kartu KT KT awo kartu KT tanda obo anggota apalah itu kan nanti malaikatnya aman udah oh yes aman kamu enak tenang malaikat bisa di suap karo KT ayo piyela doain dengan bahasa ini salafi itu semua masuk neraka, sesat semuanya, kecuali yang berstempel RII. Wah, itu opung ngono? Stempelmu gono masalah, stempel nggak dianggap aja kan? Stempel nggak dianggap, mau pengen apa terserah itu stempel. Lah, maksud daripada kulluha semuanya ini di neraka sebab ada yang ngawur itu kemarin ya mener, memahami hadis ini jadi kulluha finnar semua itu neraka berarti kayak ruhailiyun orang-orang yang bermadhab ruhailiyun Sulaiman ar-ruhaili nar neraka Wah enak tenan nih omongan kan ini bok, yo, baca dulu sarannya hadis sehingga tidak salah dalam memahami ini Finar itu berat, ya kan? Berat. Ruhailun itu banyak loh, pengikut Sulaiman Ruhaili. Banyak antum itelakan, ya kan? Kamu itelakan. Ruhailiyun itu kan banyak Ruhailiyun. Mada ta'nibi apa yang kamu inginkan dengan kata-kata itu? Maka maknanya semua di neraka itu maksudnya adalah Laha khalafatun tastahik kubiha dukulan Kelompok-kelompok ini yang selain yang dikecualikan itu mereka memiliki mukholafat perselisian-perselisian sehingga dengan perselisian ini layaklah mereka masuk ke dalam surga layaklah mereka masuk ke dalam surga itulah mana kulluha finnar kelompok-kelompok ini selain kelompok ma'ana alaihi liyawma wa ashabi dialah kelompok yang dikecualikan ya dialah kelompok yang dikecualikan oleh Rasul alaihi Wasallam kelompok-kelompok ini punya mukhalafat punya perselisihan-perselisihan ya punya penyimpangan-penyimpangan di dalam di dalam beragama imam manhajnya pola pikirnya ima 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 itu punya mukhalafat sehingga penyimpangan penyimpangan ini menyebabkannya menyebabkannya masuk ke dalam neraka neraka tapi nggak mengharuskan mereka itu ka kafir nggak mengharuskan mereka kafir karena apa Rasul mengatakan apa sataftariku ummati Rasul masih menyebutkan umat berarti apa masih umatnya Rasul Berarti apa tidakkah tidak kafir tidakkah kafir masih disebutkan umat. Lah, makna, makanya uh, kullu hafinan eh, mereka itu terancam neraka. Kenapa terancam neraka? Karena mereka punya penyimpangan-penyimpangan. Kenapa mereka punya penyimpangan? Karena tidak mengikuti apa-apa yang di atasnya. Para sahabat dan para tabiun dan tabi'ut tabi'in karena mereka tidak berada di atas apa-apa yang Nabi di atasnya dan para sahabatnya di di atasnya. Mahfum? jelas, baik. Jangan dipahami dengan hadis ini berarti berarti ini sebagian orang-orang ini salah paham lagi. Ada sebagian kelompok ini orang baru ngaji terus memahami hadisul iftirak berarti kami waktu itu orang-orang orang-orang apa orang-orang Muhammadiyah orang-orang NU NO, orang-orang apa berarti kami kami ini neraka wa antas salaf yang masuk ke dalam surga begitu kan oh iya iya oh, langsung iya <guluh> langsung iya langsung iya katanya ya gak begitu cara mainnya dalam hadis ini ma'ana alaihi ma'wa ashabi ini kunci orang itu selamat Gimana kuncinya? Siapa saja NT, orang MD NT, orang NO NT, orang mana saja Terserah Yang penting Ma'ana mawasabi. Madhabnya kamu Akidah kamu Pola pikir kamu Ngikut Ma'ana mawasabi. Maka engkau termasuk golongan yang Selamat Harusnya begitu jawabannya Kalau langsung tuding ente neraka kan ente ikut organisasi itu ngeluh kamu itu langsung tuding neraka ya kamu itu dibilang apa takfiri jelas jadi bahasa bahasa anunya ya nak wong namanya nama terserah nama lah kalau andai kata organisasi kamu itu berada mana aliyah muasabi berarti inti terkecualikan dari ini tinggal tinggal ya apa enggak gitu kan hakikatnya kan gitu cara mainnya Fa di dalam haji ini jelas Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan siapa saja orangnya yang tidak ma'ana alaihi liyawma wa ashabi apa-apa yang saya di atasnya dan para sahabat di atasnya berarti dia menyimpang dan itu ma umum berarti apa saja akidatan manajan ibadah semua harus ikut di sini ma'ana alaihi liyawma wa ashabi maka kalau kita pingin maka kenapa kau wajib mengikuti madhab salaf karena madhab yang selamat dari api neraka dari mana Rasul mengatakan yang demikian itu Rasul mengatakan yang demikian yang demikian itu makanya ikut madhabnya salaf pemikiran ibadah pola pikir dan seterusnya dan seterus seterusnya kemudian masih lanjut sedikit lagi hadis rasul alaihi salat wasalam hadis ma'ruf rasul mengatakan apa usikum pitak wallahi wa in ta'ammara alaikum abdun wa innahu may ya'ish minkum ikhtilafan kathira wa may ya'ish minkum barang siapa yang diberi oleh Allah umur panjang dari kalian fasayara ikhtilafan kathira maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Banyak perselisihan. Ketika Rasul alaihissalam menyebutkan banyak perselisihan yang demikian ini, maka Rasul memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Wasunnati al khulafai al-rashidina al-mahdiyina allu alaiha bin nawajid perhatikan ini kenapa Rasul alaihi salatu wassalam menambah alaikum bisunati wa al-khulafa al-rashidin padahal kalau orang berpegang teguh dengan sunnah itu kifayah cukup. Kenapa Rasul mengatakan wajib pada kalian di saat anda melihat ikhtilafan kathira wajib pada kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kenapa Rasul alaihi menambahi hendaknya kalian mengikuti sunnahnya para khulafa. Kenapa enggak cukup alaikum bisunnati Berpegang tegulangku dengan sunaku. Cukup di sini. Kifaya. Cukup. Tapi kenapa Rasul menambahi, wa sunnati al-khulafa ar-Rashidin. Di sini ada isyarah latifah. Ada isyarah yang lembut. Bagi yang memahaminya. Apa itu? Yaitu, di sinilah memahami agama, butuh pahamnya sahabat. Padahal orang berpegang teguh dengan sunnah cukup, cukup. Tapi kan sun, sunnah sunnahnya Nabi ini butuh pemahaman. Siapa memahaminya? Makanya wasunnati al khulafa dan ikuti tipu ikuti pu pula sunnahnya khulafa urus ini. Ini menunjukkan kita dalam memahami agama Al Quran dan sunnah tidaklah cukup kecuali dengan apa? pemahamannya mereka-mereka ini. Jadi kalau Al-Quran dipahami Dewi, Sunnah dipahami Dewi, ya ruwet urut masih masuk orang akan punya pemahaman sendiri. <gaya> Kayak apa? Kayak memahami surat Al-Ma'idah, al, al hakumir Rabbik, kebenaran dari Rabb kamu. Jadi yang tahu Al-Quran adalah Allah terus piye tafsiriku hah ya salah ya iso salah iso benar berarti sing bener piye ya berarti iku iku termasuk omongan ini termasuk apa termasuk memberikan enggak mem memberikan apa mem memberikan apa syubhat kepada kita untuk ragu kata memahami kalamnya Allah yang yang paham kan Allah sendiri ya kan jadi ketika Allah bilang apa haram alaikumul maita Allah mengharamkan bangkai oh yang tahu Allah jangan-jangan maunya yang lain itu berarti intinya kita nggak bisa menjalankan agama sama sekali nah ini ngawur ngawur ini ini aneh lah orang yang muncul pemahaman yang kayak gini ini tinggal aja jawab pemahaman lu dari mana agama ini sudah ada memahami ya sudah ada memahami kita tinggal ikut aja ikut aja maya si ahum ya si una apa yang mencukupi bagi mereka cukup bagi kita kita mau gaya gitu ya rebut urusannya Ma, malah malah luru malah, malah malah menyimpang maka di dalam sini isyarat isyaratnya apa adalah hendaknya kita memahami agama kita harus butuh pemahaman mereka oleh karena itu Rasul menyebutkan wasunati al khulafa ar rasyidin singkat Ibnu Qudama rahimallahu taala di kitab The Mutawil halaman 35 beliau mengatakan waqad ajma'al mutaqaddimuna sungguh telah sepakat ulama-ulama dahulu ala wujubi atas wajibnya ittibai mengikuti ma alaihi salafus soleh apa-apa yang ada di atasnya para salafus soleh berarti apa apa-apa yang di atasnya para salafus soleh wajib kita ikuti dan itu ulama sepakat untuk itu nih, Huan. dan anda ingatkan lagi ma alaihi salafus soleh apa-apa yang di atasnya para salafus soleh maka ini kalau udah mereka sepakat ya kan anak ingetkan lagi ini supaya orang tuh nggak paham nggak apa nah, supaya orang tuh paham kalau mereka sepakat maka wajib kita ikuti kesepakatan mereka ketika membahas istiwa Allah di atas aras istiwanya Allah di atas aras banyak dari kalangan ulama Syekhul Islam Ibnu Qudama Imam Ahmad mereka sepakat Allah di atas arasnya kalau orang mengatakan Allah itu tidak di arish, berarti ente menyimpang dong. Ma'alaihi Ma'alaihi salafus saleh. Berarti ente menyimpang Kemudian ketika Di dalam bab Babul iman Babul amal Dan bab-bab masalah usul min usuli ahli sunnah Di saat mereka udah sepakat Maka di situ wajib anda mengikuti Makanya ada usul min usul di antara asam uwatto umur mendengar mentaati kepada pemerintah wulatul umur ini dikategorikan usul min usul ya ahli sunnah dan itu kalau sudah kesepakatan ma'alaihi as-salafus wajib anda ikuti wajib anda ikuti kalau enggak anda menyimpang kalau enggak anda menyimpang Jelas kalau nggak ada menyimpang. Jadi kalau dibilang orang salaf ini tinggal enak aja nggak mau demo gitu kan, tinggal ngerasain awah, ngerasain enaknya. mau diapain? Karena itu jalan yang ada tebu jalan yang tidak benar. Dan kita memiliki cara yang lain yang tidak sesuai dengan cara yang yang tidak dengan cara mereka, dengan cara kalian. Bagaimana cara memperbaiki negara? Kita punya cara dan cara ini adalah yang diajarkan oleh salah bukan sebagaimana cara anda untuk berdemo mafum kita punya jalan mana Ma mana Ma kita punya prinsip siapa prinsip kita sudah ada rekom dari Allah Rasulnya ikutin aja jalan mereka pasti akan selamat namun diapain ini toriko yang Islam mengajarkan kepada kita Toriku, toriku salamah Nah, jalan keselamatan, jalan keamanan. Itu adalah jalan yang mereka tempuh, bukan dengan cara dengan, dengan cara cara demo. Justru cara demo yang ada itu bukan memberikan keamanan, bahkan memberikan apa? Hah? Zilzal guncang negara itu dengan adanya pendemoan yang ada. Kita pengen aja jalannya mana lo sabi aja, nyaman jalan ini. nggak usah neko-neko lah, gitu kan? Faham ya? Taib. Masih banyak yang lain. Itu aja cukup insya Allah Taala. Jadi kita ngaji selama ini biar kita yakin kita ini ngaji kok ikut aja. Kita ngaji punya prinsip, Ikhwan. Inilah inilah yang benar gitu loh. Inilah yang bukan kami yang mengaku adalah orang yang benar bukan madhab atau mazhab yang kita ajang kita pelajari, ya kan? Siapa? Ya apa namanya? Kitab atau madhab yang kita pelajari selama ini, yang selama itu maana al-jaumawashabi adalah madhab salaf itulah yang benar. Bukan berarti kita yang paling benar gitu kan? Kita nggak tahu ini, kita kan tinggal harus kalau mencontoh ya benar gitu kan? Cuma kitanya kadang-kadang goyang kiri, goyang kanan, nggak tahu fitnah muter-muter gitu kan? Lah kita nas salwasalam walafiyah dan istiqomah di atas manhaj yang lurus yang 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 benar ini. Dan madhab yang lurus ini sampai ajal datang kepada kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai di sini, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala.